Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar tuan dan puan? Faizul Ikwan di sini. Hari ini saya berada di Putrajaya. Nampak tak tu? Apa ni, istana penghakiman tu. Okey. Saya bukannya masuk mahkamah ini. Saya kebetulan ada kursus di sini tuan-tuan. Di bangunan Perbadanan Putrajaya. Okey, pagi ni manakah saya ada kursus, saya nak buat perkara yang ringkas saja. Hari ni saya nak cerita tentang fikir melampau sangat. Apa nak buat? Tuan dan puan, perasan tak kita ni ada satu perangai? Apa perangai kita adalah kita suka fikir melampau. Kan? Benda ni tak selalu terjadi, tapi sejak kebelakangan ni sering terjadi. Betul ke betul? So, hari ni saya nak kongsi dengan anda macam mana nak menghadapi fikir melampau sangat ni. Okey, sebelum tu, bahaya tak fikir melampau ni? Bahaya sangat. Kenapa? Sebab bila kita fikir melampau sangat, it makes you hold in that position. Maksudnya apa? Anda berhenti buat sesuatu, nombor satu. Anda tak ambil tindakan untuk membuat sesuatu, tuan-tuan dan puan. Dan anda ragu-ragu dalam tindakan tersebut, so you tak dapat keputusan yang optimal. Okay, contoh. Anda nak menjual sesuatu. Sebabkan anda ni fikir melampau sangat, akhirnya anda tak jadi jual. Dan kalau anda jual sekalipun sebab fikir banyak sangat, jualan itu tidak seperti mana yang anda impi-impikan. Okay? Dan ini yang paling best, tuan-tuan. Last kali, tuan-tuan, jualan tu tak membawa balik. So, ini antara kesan-kesan apabila kita terlampau memikir sesuatu tindakan ni. Okay? So, ingat tak semalam saya cerita tentang macam mana nak start buat sesuatu? Okay, saya rasa anda faham tentang benda tu. Tapi bila kita nak start buat sesuatu, ataupun immediate untuk buat start buat sesuatu, kita akan mula fikir melampau. So, inilah yang saya nak share dengan anda pada pagi ni. Moga-moga ada kebaikan. Okay? So, jangan fikir melampau lah. Okay? So, Assalamualaikum. Faizul Ikwan di sini. Pagi ni saya kat Putrajaya. Kebetulan saya ada kursus kat Putrajaya. Kursus pemasaran online untuk peniaga-peniaga kecil dan juga food truck di Perbadanan Putrajaya. So, saya buat perkongsian yang sikit je dah, sebab kejap lagi nak end the kursus. So, ini istana kehakiman tu lah, kalau anda pernah tengok kan. Sama kan, kubah dengan kepala saya sama kan. Okay, tuan dan puan, let's go straight pada topik kita, iaitu fikir melampau. Apa nak buat? Okay, so tuan dan puan, nombor satu, anda kena tahu apa ciri-ciri yang menunjukkan anda fikir melampau. Ada dua ciri sebenarnya. Okay, ciri pertama yang anda fikir melampau adalah anda fikir banyak sangat. Maksud fikir banyak sangat apa ni? Kalau macam ni, macam mana? Kalau macam ni, macam mana? Kalau jadi macam ni, macam mana? Tonton macam ni, macam mana? Tonton macam ni. Banyak sangat fikir. Boleh kata anda fikir 360 darjah. Okay, berfikir tu bagus, tetapi you overdo it, tuan-tuan. Makan tu bagus tak? Bagus, tuan-tuan. Tapi kalau banyak sangat makan, apa jadi? Senak. Senak di sini, senak di sini. Boleh tak? Macam tu juga. Berfikir tu bagus, tapi kalau banyak sangat buat, dia jadi senak. Bukan di perut, tapi di pemikiran. Jadi bila jadi senak, apa jadi pada kita? Kita ada tendensi untuk tangguhkan sesuatu itu. Dan balik-balik pada cerita kita, tak adalah benda tu menjadi, kan? Assalamualaikum. Khabar semua. Abu Amar, Bakung Biru. Nanti saya, Bakung Biru, nanti saya update dengan US siapa yang saya belajar saham tu. Tuan Khairul pagi, Tuan Khairul Aizah Omar. Terima kasih. Okey, tuan dan puan, balik-balik pada cara apa ni, fikir melampau ni. Fikir melampau ni, macam mana nak buat ni? Okey. So, tuan dan puan, nombor satu adalah tanda-tanda anda fikir melampau adalah anda fikir banyak sangat. Contoh-contoh, kalau anda nak kuruskan badan, anda buat akan fikir apa tau? Okey lah, aku nak kuruskan badan. Okey, dah clear dah sebenarnya apa yang anda nak tu. Tiba-tiba datang, dipanggil the second thought. The second thought ni biasa dia macam virus corona sikit. Dia membiak-biak kan. Dia fikir, kalau aku nak kurus badan, kalau tak jadi macam mana? Inikah trainer yang sesuai untuk aku? Entah-entah makan ubat lagi bagus. Kan? Dia mendatang, menggila datang. Dia datang menggila. Akhirnya tuan-tuan dan puan-puan, apa yang akan berlaku adalah, kan, dia akan membuatkan kita tak ambil pun tindakan tu. Kita lambat-lambat ambilkan tindakan tu.
Dan kalau kita ambil pun tindakan tu, tuan-tuan dan puan, akhirnya tindakan tu tidak memberi hasil yang sepatutnya. So inilah dia. Oh, salam terbaik. Ini bukan kat overseas ni, ini kat Perbadanan Putrajaya. Okey. Tanda kedua anda sedang fikir melampau adalah anda fikir lama sangat. Maksudnya apa? Kadang-kadang anda tak fikir banyak sangat, tapi anda fikir lama sangat. Maksud fikir lama sangat apa? Anda akan fikir benda tu anda carried away, kan? Carried away lah, lama sangat. Barulah anda akan fikir, apa ni, sampai kadang-kadang berminggu-minggu dan boleh kata kadang-kadang berbulan-bulan, tuan-tuan, memikirkan satu benda yang sama tapi tidak ambil tindakan. Contoh kata, ya, contoh kata anda sekarang apa ni, nak pergi live ke dalam phone ke, ataupun nak kuruskan badan ke, ataupun nak belajar mengaji ke, kan? Anda dah fikir dah, kan? Anda nak mengaji tapi anda fikir lama sangat. Guru mana yang sesuai, ya? Guru ni kena tak dengan aku? Masa mana yang sesuai, ya? Masa ni kena tak dengan aku? So ini dua tanda yang anda sebenarnya berada dalam situasi yang dipanggil fikir sangat, kan? Fikir melampau, tuan dan puan. Okey, tuan dan puan, bila tuan dan puan fikir banyak sangat, maka akan timbullah satu rasa, iaitu takut. Okey, takut ini kalau ikut orang bijak pandai, patutnya ketakutan menjadi penasihat kepada kita, kan? Maksudnya apa? Kalaulah kita apa ni, memang ni selalu mengganggu, fikir melampau sampai 5 tahun tak gerak sampai dia fikir. Okey, Dr. Tini, apa khabar Dr. Tini? Sihat, eh? Okey, bagus lah Dr. Tini. Okey, tuan dan puan, balik-balik pada cerita saya tu, saya tertarik dengan Dr. Tini punya komen kat itu tu, menarik, kan? Betul. Fikir panjang sangat boleh pergi bertahun-tahun sebenarnya. Okey, sampailah anda akan berada dalam keadaan kerugian. Contoh, saya ada seorang kawan ni, dia nak beli rumah. Dia kata, biar aku fikir mana nak beli. Tuan dan puan, daripada harga rumah tu RM200,000, sekarang dah jadi RM400,000. So rugi tak kita bila kita fikir banyak sangat? Rugi, tuan dan puan. So itu fasal lah, tuan dan puan kena atasi fikir melampau ini. Okey, boleh, eh? So, balik-balik pada cerita saya, eh? Okey, ada dua tanda anda sedang fikir melampau. Nombor satu adalah fikir banyak sangat. Okey, 360 darjah. Ada yang cakap, alah, okey apa 3 tu, kita nak dapat, kan? Tak, you overthinking, kan? Too much thinking. Okey, sebab macam ni, tuan-tuan dan puan, eh? Anda kena faham satu benda. Bila you ambil keputusan untuk buat satu perkara ni, bila you ambil keputusan untuk buat satu perkara tu, kan, sebenarnya you dah tahu dah benda tu akan berjaya, tapi datang you punya reasoning untuk fikir-fikir. So sebenarnya tak perlu fikir banyak sangat. When we do a decision, basically half of the decision is right. Maksudnya separuh daripada keputusan yang kita buat sebenarnya dah betul dah. Separuh lagi je kita kena teliti. Tetapi orang yang suka fikir melampau ni, apa dia buat? Dia dah buat decision, lepas tu dia fikir balik, perlukah aku buat ni atau tidak? Aha. Jadi go back to square one. Itu yang tak suka tu. Kedua adalah fikir lama sangat. Okay, so bila anda buat dua-dua ni, kan, dan biasanya dia kena dua-dua, dia fikir banyak sangat dan fikir lama sangat, maka akan timbullah satu perasaan selepas itu, dia panggil ketakutan. Nah, ketakutan ni, ikut guru saya, dia kata takut ni Allah bagi pada kita untuk jadi penasihat. Tetapi kalaulah kita melayan sangat takut ini dengan melayan fikir tu, kan, takut ini akan jadikan kita banduan. So tuan-tuan ingat betul-betul ayat ni, eh? Takut perlu dijadikan penasihat pada kita. Jangan takut jadikan kita banduan. Okay, so tuan dan puan, maknanya apa? Jangan layan sangatlah. Okay, so apa nak buat? Okay, apa nak buat adalah, first of all, ni teknik pertama. Teknik pertama adalah betulkan cerita anda. Apa maksud betulkan cerita anda ni? Macam ni, tuan dan puan, eh? Bilalah, kalaulah you nak, kan, bila you risau, kan, bila you takut, you fikir banyak ni, you akan cakap contoh-contoh, saya nak bagi anda contoh, eh. Okey. Aku nak pergi live pagi, kan? Aku nak pergi live pagi, contohlah tuan-tuan, saya tak tahu apa contoh nak bagi, kan. Aku nak pergi live pagi-pagi, nak bagi manfaat pada orang.
Tuan dan puan, bila anda fikir saja macam tu, sebenarnya anda dah buat kebaikan yang banyak dah. Anda dah fikir dah betul, kan? So sebenarnya half of your decision is betul dah. Sebab anda bagi manfaat, betul tak? Tiba-tiba datang rasa mengatakan, oh perlukah aku buat, nanti kan tak tu ekspektasi orang, nanti orang cakap apa kan, alah benda kecil pun nak share ke, kan? Dia datang perasaan masa tu. So kerana anda layan sangat, anda akan jadi banduan, akhirnya anda tak buat live tu. So apa anda buat, betulkah cerita anda, masukkah betulkah cerita anda, bila datang saja rasa fikir melampau ni, fikir ha? Anda betulkah cerita anda, anda bercerita balik pada diri anda, kata, okay, kalau aku buat live, dia ni akan membuatkan orang lebih faham tentang aku, dan aku pula akan lebih berani. You betulkan you punya mental story, dipanggil. Mental story ni penting sangat. Sebab mental story kita ni kadang-kadang dia menjurus ke arah negatif. So itu pasal lah yang kita kadang-kadang tak boleh nak apa ni, start balik berfikir. Berfikir ni bagi saya, berfikir banyak sangat ni bagi saya adalah always come back to square one. Dia bring us to square one. Kerabat dia membesar ke ketakutan lah. So remember sini, ketakutan patut jadi penasihat, bukan jadikan anda banduan. Nombor dua, tolong lupakan kisah silam anda. Apa maksud lupakan kisah silam? Tuan dan puan, bila kita, kenapa kita fikir banyak sangat? Senang saja, sebab kita ada kisah-kisah silam kita. Antaranya kita ditipu oleh orang, kan? Kita telah difitnah oleh orang. Banyak kisah-kisah silam kita sebenarnya menjadikan kita suka fikir melampau. Jadi jangan biarkan kisah silam kita kontrol masa hadapan kita. Tuan dan puan, tuan dan puan pernah ditipu, betul tak? Ada yang kalau Haji Asri tu, sahabat saya tu, 6 juta kena tipu, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau tak ditipu, tak ditipu 6 juta kan, belum sampai makam ditipu tu lah. Tapi kadang-kadang perasan tak, kita kadang-kadang bila kita ditipu atau kita dikenakan oleh kawan baik kita kan, semua apa, kita ni ada tendensi untuk selalu associate our action dengan our past. Ya, kita suka associate our action dengan our past. Well, apa yang saya nak buat dengan anda? Jangan jadikan dikontrol. Tuan dan puan, ingat tau, sejarah tu penting, tapi sejarah tak pernah menjanjikan masa depan. Ha, tuan dan puan. Itu tuan dan puan. So, dua, tolong lupakan kisah silam anda. Contohlah kan, contoh kan, anda nak ada hubungan dengan seseorang ni, kan? Anda ni pernah bercerai, betul tak? Anda nak ada hubungan dengan seseorang ni. So, itu yang buatkan anda selalu berfikir, kan? Kalau aku apa ni, kalau aku kahwin dengan dia ni, kang besok dia buat macam suami aku yang lepas pula. Kan? Tuan dan puan faham tak benda tu? Jadi sampai bila-bila you akan carry away dengan fikir banyak dan fikir lama sangat. So tuan dan puan, betul you ada kisah silam, tapi jangan biarkan kisah silam itu kontrol masa depan anda. Percayalah, kalau you ada kisah silam yang baik sekalipun, belum tentu masa depan anda lebih baik. Ha, okay. Assalamualaikum, Faizul Riko ada sini. Pagi ni saya sebenarnya kat Putrajaya. Saya ada kursus kejap lagi pukul 8:30 pagi. Tapi sebelum kursus tu start, saya nak buat sharing dengan anda. Saya dekat Pempadan Putrajaya. Ini adalah Istana Kehakiman, kalau anda tengok ke belakang tu kan. So pagi ni saya bincara tentang fikir melampau, apa nak buat. Okay, saya dah beritahu dah kenapa kita fikir melampau. Ada dua sebab kita fikir, tanda-tanda kita sedang fikir melampau, iaitu fikir banyak sangat, fikir lama sangat. Dan apabila benda tu berlaku, maka anda akan mula rasa takut. Kalau ikut guru saya, takut ini sepatutnya jadi penasihat, bukan jadikan anda banduan. So yang tu yang saya cerita tadi, anda kalau ada masa anda dengar balik rakaman saya semula. Sebab kalau anda ada penyakit fikir melampau ni, dan macam mana cara nak atasi? Nombor satu, betulkan mental story. Apa betul betulkan mental story? Kita ni bila bila kita start fikir banyak sangat, kita akan mencipta cerita yang kehadapan, which is cerita yang kehadapan ni biasa cenderung kepada cerita-cerita yang negatif. So betulkan cerita anda. Maksudnya the minute you rasa you fikir melampau je, you betulkan, kata kalau aku buat je ni, mungkin aku boleh jumpa je ni, kan best kan macam ni. You betulkan mental story anda. Kedua, lupakan kisah silam. Jangan biar kesilapan anda yang apa ni, yang lampau, kontrol masa depan anda. Saya nak bagi contoh macam ni lah, tuan-tuan puan. Kalau tuan-puan kata kadang-kadang kisah silam ni akan menentukan masa depan kita, tapi pernah tak anda buat sesuatu yang anda dulu berjaya dulu,
Tetapi bila anda buat di masa kedepan tak berjaya pula. Nak cerita macam mana sekarang ni? Nak cerita macam mana sekarang ni? Maksudnya apa? Kisah silam ni hanyalah sejarah untuk kita tengok je. Kan? Bukan nak jadikan panduan untuk masa depan. Ini banyak orang buat silap lah. Okey, boleh ke boleh? Nombor dua, ambil alih emosi anda. Apa maksud ambil alih emosi anda, tuan-tuan dan puan? Tuan dan puan tengok sini. Saya ada satu cerita untuk tuan dan puan bila cerita tentang ambil alih emosi anda. Tuan dan puan sedang bawa kereta. Tiba-tiba ada orang datang daripada belakang langgar tuan dan puan. Tuan puan jadi marah. Siapa langgar aku ni pagi-pagi? Hei, geram betul aku. Tuan dan puan keluar saja, tengok belakang tu yang langgar tuan dan puan tu adalah bapa mertua tuan dan puan ataupun mak mertua tuan dan puan. Masa macam tu, tuan puan cakap apa? Ada tak tunjuk ganas ke, tunjuk garang ke pada mereka? Tak ada. Tuan puan kata apa? Alah, tak apalah mak, alah, mak pun tak sengaja. Tuan dan puan tahu tak? Apa yang tuan dan puan buat tu adalah tuan dan puan telah mengambil alih emosi dalam masa yang sekejap saja. Tapi pada masa sama, yang langgar tuan dan puan ni adalah orang yang tuan dan puan tak kenal. Apa perasaan tu? Ni kenapa langgar ni? So, kalau you tanya saya, you sebenarnya boleh ambil alih emosi you. Tapi you je refuse to take over your emotion. Just instruct your head, kan? Just instruct your head to take over your emotion. Kan? Ada orang kata, saya tak boleh lah buat emotion. Tak ada. You je tak tahu. You boleh buat sebenarnya. Jadi, you ambil alih emosi you. Okay, boleh ya? So, tuan dan puan, kalau anda rasa perkongsian saya menarik, tolong follow saya dan tolong like, share. Sebab saya rasa kita semua ada masalah ni kan. Fikir melampau. Melampau sangat. Sampai satu benda pun tak jalan. Kan? Dreambot tak ke mana. Kadang-kadang saya cakap tu orang. Kadang-kadang kan, kita fikir melampau sangat. Sampai kita jadi bodoh. Kan? Padahal kita cerdik. Kita ada kelulusan yang tinggi. Kita ada ilmu yang banyak. Kemahiran yang kata orang tu melampau. Tetapi sebab fikir melampau sangat, akhirnya you tak buat, you tak laksanakan dengan sepenuh hati, you tak sempurnakan dia. Saya pernah jumpa orang, tuan-tuan, saya pernah jumpa orang yang tak ada ilmu, tak ada kemahiran, orang biasa-biasa je. Tetapi apa dia buat? Dia ni jenis tak fikir melampau. Dia rasa benda ni boleh buat, go for it. Ha, so ini tips nombor berapa, tuan? Nombor 3, ambil alih emosi. Saya dah kat tips nombor 3. Nombor 4, tuan-tuan, fokus pada penyelesaian. Tuan dan puan, setiap benda yang kita fikirkan ni ada penyelesaian dia, betul tak? So instead of you layan hati you dan perasaan you, which is akan bawa kepada fikir melampau, try to focus pada penyelesaian. Contoh-contoh puan, saya nak belajar habit secara mendalam. Okay, so datang satu perasaan kan, saya fikir macam kalau aku belajar FB Ads ni apa tuan-tuan, FB berbayar kan, kata perlu ke aku belajar, datanglah mula kan, apa ni. So apa saya buat? Saya elakkan daripada berfikir melampau. Saya buat apa? Saya ambil fokus pada penyelesaian dia. Okey, pada siapa patut aku belajar kan, dan apa ni, bila aku nak belajar. Jadi kita fokus pada penyelesaian rather than fokus pada tu. Ingat, you boleh ambil alih emosi you. Kan? So itulah. Dan yang kelima, tuan-tuan, yang kelima, kalau anda rajin, anda tolong tulis, tuan-tuan, ikut gerak hati, tuan-tuan. Okay, okay, tuan dan puan, ada yang kata ikut gerak hati ni macam mana je, betul kan? Ikut gerak hati senang saja. Tuan dan puan, kita ada pemikiran itu dikontrol oleh otak, dan kita ada satu benda yang dipanggil gerak hati. Dulu-dulu orang kata gerak hati ni adalah pre-science. Pre-science tu apa maksudnya, tuan? Puan, maksudnya dia adalah pandangan orang saja. Dia sebenarnya mitos saja gerak hati ni. Tapi kajian di Harvard menunjukkan apa? Rupanya memang wujud intuition ni ataupun dipanggil gerak hati. Gerak hati ni kadang-kadang dia sangat powerful. Kenapa? Gerak hati ni kan kadang-kadang dia melibatkan pengalaman kita yang lepas, observation kita. So tuan dan puan, tolong ikut gerak hati anda. Sebab gerak hati itulah yang memulakan anda untuk gerak ke satu arah. Tetapi bila datang fikir melampau ni, dia ambil alih gerak hati. Gerak hati macam lari, merajuk, tuan-tuan dan puan. So itu pasal kembalikan balik gerak hati.
Dan ada orang tanya saya, macam mana nak ikut gerak hati? Senang saja. Duduk tenang, fikir. Apa yang patut aku buat ni? Minta gerak hati keluar. Ya, duduk fikir, gerak hati, tolong bantu aku sekarang. Apa patut aku buat? So, fikir melampau akan hilang, gerak hati akan bantu anda balik. Pasal saya suka kata apa tau? Gunakan dalam most cases, kan, anda kena guna gerak hati. Bila anda stuck. Ha. Tetapi kalau anda tak stuck, jangan guna gerak hati. Kan? Sebab dia ni, kadang-kadang dia ni jadi negatif, dia ni jadi positif. So, itu pasal anda kena tahu tentang gerak hati. Dan keenam adalah tanya diri. Apa maksud tanya diri? Tuan dan puan, bila tuan dan puan fikir melampau, cepat-cepat alih emosi tuan, mana tanya hati tuan-tuan. Cuba tanya, kenapa aku fikir macam ni eh? Kan? Apa pasal aku terlampau fikir macam ni eh? Kan? Aku ni macam dah apa ni ya? Fikir melampau lah. Tanya gerak hati. Tanya gerak hati kan? Tanya diri kan? Tanya dia. So bila you start tanya diri, you tak melayan sangat fikir melampau ni. Okay. Siapa yang apa ni? Ini dia. Okey, inilah orang yang sapu sampah. Okey, tuan dan puan, saya nak start kelas kejap lagi. Terima kasih kerana join saya. Saya nak buat wrap up je. Tuan dan puan, Faizul Ikhwan di sini. Pagi ni saya cerita tentang fikir melampau. Tuan dan puan perasan tak, kita ni kalau buat satu perkara ni, apa ni, kita dah jelas dengan apa yang kita nak buat. Tapi datang satu perasaan itu, kita suka fikir melampau. Tanda-tanda anda fikir melampau ada dua. Satu adalah fikir banyak sangat, 360 degree. Kan? Sebab sebenarnya anda bila dah buat keputusan untuk mencapai sesuatu, separuh daripada apa yang anda fikir tu dah betul dah. Tetapi you go back to square one. Go back to square one. Dan kedua adalah fikir lama sangat, which is kadang-kadang dia dragging sampai berhari-hari, berminggu-minggu, bertahun-tahun. Saya ada kawan tadi saya cerita, tuan dan puan, dia fikir nak beli rumah. Selepas 5 tahun harga rumah tu, masa dia fikir tu RM200,000. Dan apa ni, lepas 5 tahun baru dia nak beli, harga dia dekat RM400,000. So ini sebenarnya merugikan kita sebenarnya, dalam fikir lama sangat. Dan ingat tuan-tuan, bila you fikir banyak sangat dan lama sangat, you akan mula rasa takut. Dan takut itu sepatutnya, kalau ikut yang betulnya, takut patut jadi penasihat. Tetapi takut ini menjadikan anda banduan dalam pemikiran anda. Dan ada 6 cara macam mana kita nak atasi benda tu. Kalau tuan-tuan baru ikut saya, tuan-tuan tengok baliklah rakaman saya. Nombor 1, betulkan mental story anda. Betulkan mental story anda. Nombor 2 adalah lupakan kisah silam anda. Tak kisahlah 1,000 orang tipu anda ke, 100 orang tipu anda ke, kan? Jangan jadikan kesilapan sebagai benda yang kontrol masa depan kita. Nombor 3, ambil alih emosi. Saya ada cerita panjang lah tadi dah. Nombor 4 adalah fokus pada penyelesaian. Don't go back to the early stage, which is should I do or not, macam tu tuan-tuan puan. Lepas tu ikut gerak hati, kan? Ikut gerak hati maksudnya apa tuan-tuan puan? Cerita panjang lah ikut gerak hati ni, tadi saya cerita dah. Dan tanya diri anda sendiri. Okay, boleh eh? So tuan dan puan, tolong jangan fikir banyak, terus buat. Terus buat, take action, terus buat. Kan? Terus buat. Don't be fear. Jangan takut dengan apa yang orang cakap dengan anda. Ingat, kalau orang tanya saya, cik, macam mana nak buat sesuatu yang terbaik? Buat terus. Itu jalan terbaik. So itulah tuan-tuan dan puan-puan eh. Jangan tipu diri sendiri saja. Ha, betul tuan-tuan puan. Betul kata Afizul lah. Tuan dan puan, kita suka tipu diri kita lah sebenarnya. Kan? Mula kita dah clear dah tentang apa kita nak buat. Last kali kita tipu diri kita ni. Kan? Lepas tu diri kita pula kata, tadi kau cakap macam ni, sekarang kau cakap macam ni. You tahu tak kenapa jadi benda tu? Sebab you ikut gerak hati. You fikir melampau sangat. Okay? Dan ada masanya kita gunakan gerak hati. All these item lah. So, thank you very much for joining me, tuan dan puan. Kita jumpa besok pagi pukul 7:30 pagi untuk topik seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan. Okay? Assalamualaikum. Saya memang dekat ni lah, tuan-tuan dan puan. Dekat Perbandaran Putrajaya. Kami hari ni ada kursus dengan apa ni? Peniaga-peniaga kecil dan yang food truck punya orang dekat Perbandaran Putrajaya. Tuan dan puan, kalau rasa perkongsian saya menarik, tolong tuan dan puan share untuk saya, share supaya lebih ramai dapat manfaat dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doakan tuan-tuan. Sebelum tu, saya nak doakan tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan dan puan, saya nak doakan tuan-tuan dan puan hari ini Allah keluarkan tuan-tuan daripada masalah-masalah yang tuan-tuan sedang duk fikir daripada pagi tadi, daripada semalam sampai pagi tadi. Kedua tuan, Allah akan tunjukkan jalan hidayah kepada anda untuk menyelesaikan masalah-masalah yang datang ni tuan-tuan dan puan-puan.
dan seterusnya tuan-tuan dan puan, Allah bagikan kita kekuatan untuk menghadapi hari ini sampailah bila-bila. Okay, so boleh eh. So tuan dan puan, you are born with wing while you choose to crawl. Betul Siti Asia, betul tak? Kan? So stop fikir banyak sangat and buat banyak sangat. Kan? Buat banyak sangat lebih baik daripada fikir banyak sangat. Okay, assalamualaikum. Terima kasih banyak-banyak puan.